Oke, dalam video kita hari ini, kita dah tengok satu soalan daripada bab 5 tingkatan 4 Advanced, Indices and Logarithms. Soalan ni pernah keluar dalam SPM 2005. Oke, step pertama, kita tengok ada 3 kuasa x tambah 2. Jadi, kita boleh pecahkan ini sebagai 3 kuasa x darab dengan 3 kuasa 2. Seterusnya, kita tulis saja apa yang ada kat soalan. Langkah seterusnya, kita tengok dulu apa nombor yang boleh jadikan dia sebagai nombor yang tak ada unknown. Kita jadikannya sebagai nombor yang sempurna. Jadi, 3 kuasa 2 akan jadi 9. Seterusnya, kita let 3 kuasa x sama dengan y. Y ni adalah unknown. Maksudnya, kita boleh gantikan dengan alphabet yang lain iaitu A hingga Z. Kita gunakan cara ni adalah untuk memudahkan kerja kita. Jadi, kita boleh substitute 3x sama dengan y. Jadi, seterusnya, kita substitute dekat mana ada 3x, kita gantikan dengan y. Jadi, 9y tolak y sama dengan 8 per 9. Seterusnya, 9y tolak y, kita tahu jawapannya adalah 8y. Jadi 8y adalah sama dengan 8 per 9. Seterusnya kita boleh cari nilai y, iaitu 8 per 9 darab dengan 1 per 8. Seterusnya y kita adalah y sama dengan 8 per 72. Apabila kita mudahkan, kita akan dapat y sama dengan 1 per 9. Jadi, kita tahu y kita adalah sama dengan 3 kuasa x. Sebab tadi kita tukarkan 3 kuasa x sama dengan y. Jadi, kita reversekan sahaja, iaitu y kita tukar jadi 3 kuasa x. Jadi, 3 kuasa x adalah sama dengan 1 per 9. 9 ni kita boleh tukarkan sebagai base 3 iaitu 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 yang ada pada bawah, kita boleh bawa ke atas. Jadi, 3 kuasa x adalah sama dengan 3 kuasa 2. Sorry, 3 kuasa negatif 2. Jadi, kita bandingkan sebelum sama dengan dan selepas sama dengan kita ada 3, iaitu base yang sama. Jadi, kita bandingkan. Jadi, kita boleh potong 3 dan kita akan dapat x adalah sama dengan negatif 2. It'd be hard to watch a cash when the van keep dropping. Got to be a Ford on me so my pants keep falling. It'd be hard to understand when coming.